yang pertama tentu atas nama keluarga besar Rosmate dan Presiden Orang, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya kepada para pastor yang telah melaksanakan misa selebrasi untuk kemudian ayah kami, Bapak Rosmate. Kami yakini iman yang akan ditulang kudus menantarnya tentang penyukaran kekal di surga. Kami berterima kasih kepada segenap sahabat dan relawan KKB semuanya yang sudah menampingi kami di dalam masa kebutuhan ini. Kebutuhan ini datangnya tiba-tiba, tapi respons yang cepat juga menunjukkan bahwa relasi-relasi yang dibangun selama ini punya makna yang tinggi dan tertata secara mendalam dalam kebutuhan. Bapak Paulus usianya 90 tahun dan beberapa hari yang lalu atau hampir 90 tahun menurut catatan administrasi sudah. Tapi kalau tidak resminya kami yakinnya lebih dari 90. Ayah saya, Bapak Paulus Mati Amabu, adalah seorang pemuda serang terlahir di Boka Kabupaten Sikabagian Timur, yang dulu dibilang banyak suaminya di Kader Pakeda, banyak yang tak, yang bersekolah mewah bersama beberapa temannya, ada yang jadi bupati, ada yang jadi kapolda. Bapak meneruskan sekolahnya di Bandung tahun 1993, lembaga PASDEM sampai sekarang masih ada pernama pasir di Bandung, yang kemudian oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia diangkat sebagai pegawai negeri pusat dan ditempatkan di Singaraja, Geleng, ibu kota provinsi Sulawesi saat itu. Flores masih sebagai satu kabupaten, Kabupaten Flores yang dipakai di Indonesia. Kemudian sebelum Manggarai, Bapak ditugaskan ke Berobelan di NB. Dan tahun 55 ke Ruteng. Dan mulai berkarya di Ruteng sampai Bapak yang berkarya. Tugasnya saat itu sebagai paramedis dengan keahlian pembatasan penyakit menular generasi pertama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.